jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat sehat selalu. Salam sehat selalu buat kita semua. Hari ini gua mau jalan-jalan nih, jalan-jalan. Hari ini gua mau coba cari kendi. Kendi untuk air mancur ya, kolam, kolam ikan koi. Jadi berlanjut ya teman-teman. Ya sampai selesai lah. Saya akan terus menyampaikan konten ke teman-teman. Kalau saya lagi membuat kolam ikan untuk ikan koi, kayaknya memang agak lama ini. Jadi hari ini kita mau mencari kendi. Katanya sih kendinya itu ada di daerah Jakarta Timur ya, teman-teman, Lubang Buaya. Semoga aja benar dah ketemu ya teman-teman di Lubang Buaya. Kita cek check it out dan semoga ada yang cocok. Oke, siap teman-teman. Kita lihat ke sana. Di daerah Sumir. Udah mulai macet teman-teman, sepertinya sudah seperti kayak normal ya. Sumir ini. Ini daerah Sumir. Ini Jalan Rehankam. Perbatasan Bekasi dan Jakarta lah pokoknya. Jakarta Timur dan Bekasi Selatan. Gue ini orang pinggiran teman-teman, jadi ya orang pinggiran kalau mau ke kota juga gampang, cepat. Ke Jakarta gampang, ke Bekasi gampang. Namanya orang pinggiran, kalau kata Iwan Fals ada lagunya orang pinggiran. Oke teman-teman, kita lihat ya. Semoga dapat itu apa kendi untuk air mancurnya si ikan koi kita. Kita lihat ya teman, semoga dapat. Oke, ini kita udah sampai di daerah Pondok Gede ya. Dikit lagi Lubang Buaya. Teman-teman kalau yang belum pernah ke Lubang Buaya, nah inilah, ini Lubang Buaya seperti ini arahnya nih. Ya, daerahnya hampir sama seperti di daerah teman-teman juga sih. Nggak jauh beda, sama saja seperti di tempat-tempat teman sekalian, apalagi yang di daerah Jawa gitu ya. Di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, sama aja. Situasinya sama aja. Ini jalan Pondok Gede Raya teman-teman. Katanya di sekitaran sinilah ada yang jual kendi. Semoga ada ya teman-teman. Oke, see you. Sampai nih lokasinya teman-teman. Ini sentra bantu alam. Itu kayaknya ada kendi-kendi itu. Batu nisan. Ada batu nisan, ada kendi. Coba mudah-mudahan ada ya teman-teman. Mudah-mudahan ada lah kendi-kendi itu. Sepertinya ada nih. Kita tes dah. Cek di cek kita cek dulu apakah ada. Itu turun dulu lah. Isi. Pak. Beli. Pak, ada kendi, Pak? Wah, kendinya kayak gini nih. Mantap nih. Banyak kendinya. Ini bos kendi. Bos kendi. Wah, ini kendinya keren-keren loh. Ini bosnya. Cat lagi biasanya. Tapi kalau ini 85 ini. Kalau nggak dicat jadi lebih kelihatan klasik ya. Coating apa sih? Kompernis. Warnanya tetap gini tapi lebih menghilang. Oh, okay. Dapat apa? Kendinya dibantu bapak ini, bagus kendinya. Nih kendi yang gua beli. Dia warnanya gelap. Nah, seperti ini nih. Oke teman-teman, see you. Saya ntar lihat di pemasangan. Semoga berhasil. Mantap, Pak. Ude Karya Alam.
Jadi di sini tempatnya batu alam kendi-kendi daerah Lubang Buaya, teman-teman.